Pernahkah kamu mendengar bahwa orang-orang di neraka itu mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih? Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Dijelaskan dalam surat Hud ayat 106, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya, mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Ketahuilah hal ini, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa neraka itu penuh dengan siksaan. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memberikan gambaran mengenai neraka. Neraka adalah tempat yang sangat pedih dan siksaan yang sangat besar. Maka orang-orang di dalamnya akan diterkam oleh api dan akan diterkam oleh iblis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.